Prihatin kondisi pasien kronis, mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ciptakan program aplikasi kesehatan. Aplikasi bernama Pasienia ini menjadi wadah untuk memberikan motivasi dan dukungan bagi sesama pasien, keluarga, dan dokter. Inilah Pasienia, aplikasi kesehatan karya anak bangsa. Aplikasi ini dirancang oleh 4 mahasiswa Universitas Gadjah Mada, yaitu Fadli Wilhandarwo, Haidar Ali Ismail, Rusa Megasar, dan Dimas Ragel. Aplikasi diciptakan berawal dari keprihatinan terhadap penderita penyakit kronis seperti kanker, diabetes melitus, hingga HIV. Aplikasi ini diharapkan jadi wadah komunitas, berbagai pengalaman dan motivasi agar pasien dan keluarga pasien bangkit dari keterpurukan akibat penyakit. Sedangkan melalui timeline dokter, para pasien bisa berkonsultasi online dengan dokter secara gratis. Hingga kini, baru ada 2 dokter spesialis kandungan dan 1 spesialis kebidanan. Mereka langsung terkumpul sesuai dengan jenis penyakitnya mereka. Misalnya dia mendaftar, pengen terlibat di penyakit kanker, gitu, baik pasien maupun keluarganya. Nah, dia akan menemukan teman-teman seperjuangannya yang juga penyakit kanker, sehingga mereka bisa saling ngebantu, sharing, dan sebagainya. Pengelola aplikasi akan terus memperbaharui sistem dengan sejumlah inovasi dan menambah kerjasama dengan sejumlah dokter. Sudah 500 orang tergabung dalam aplikasi Pasienia ini. Warga bisa mengunduhnya dengan mudah melalui Google Play Store untuk pengguna Android. Andreas Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.